Assalamualaikum. Hari ini bersama saya Muhammad Anwar di Perunduan Nasrul. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana nak hidupkan kereta smart key yang rosak ataupun kehabisan bateri. Di sini saya ada smart key dan saya akan tunjuk step bagaimana nak tukar bateri smart key yang kehabisan bateri. Tangan saya sekarang ni ada satu smart key atau keyless. Keyless ni kita ada kunci manual lah. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk menukar bateri keyless yang kehabisan bateri. Cara-cara untuk buka. Sekarang kita akan upi untuk buka bateri. Sekarang ni kita dah dapat buka. Ini adalah bahagian dalam. Bateri dia jenis CR2032, 3 volt lah. Anda boleh dapatkan di kedai dengan harga RM8 ataupun RM10 lah. Di kedai-kedai bateri jam ataupun aksesori lah. Ni cara-cara untuk kita buka bateri. Cabut bateri. Di bateri ni dia ada positif dan negatif lah. Dan di key ni dia ada tanda negatif lah. Sekarang kita pergi kat kereta untuk tunjukkan secara manual untuk kita buka melalui kunci secara manual tanpa bateri. Sekarang saya akan tunjukkan cara buka smart key tanpa bateri ataupun kehabisan bateri. Mula-mula kita buka dulu kunci, kita tekan button ni untuk cabut kunci ni. Dan kita akan buka untuk buka pintu, kita gunakan manual lah kunci. Sekarang kita dah dapat buka pintu, kereta ni akan bunyi biasa dan kita letakkan keyless ni dekat push start button dan bila lampu ni menyala, baru kita tekan push start button dan hidupkan enjin. Dan anda boleh pergi ke kedai berdekatan atau kedai aksesori untuk dapatkan bateri. Bateri saiz dia ialah 2032 CR 3 volt. Sekarang kita akan tunjukkan cara-cara pasang balik smart key yang sudah kehabisan bateri. Yang positif kita letak atas, yang negatif kita terletak bawah. Yang positif ni ada tanda positif dan di bawah ni dia ada tanda negatif lah. Okey, siap. Sekarang kita pergi test di kereta. Jika video ini bermanfaat, kongsikan video ini kepada rakan-rakan ataupun sahabat anda. Jangan lupa follow di Facebook personal saya ialah Perunduan Anwar atau di page saya Perunduan Anwar Kelantan. Boleh follow di IG ataupun di Twitter saya untuk tahu maklumat pasal Perunduan yang terkini ataupun promosi-promosi yang sedang berlangsung. Boleh hubungi saya atau WhatsApp saya di nombor 017-960-9926. Sekian itu saja dari saya. Okey, Assalamualaikum. Bye.